Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mania, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya berada di flyover Cibinong. Ini memantau situasi kondisi jalan raya Jakarta Bogor, tepatnya di flyover Cibinong. Malam lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Tentu ini hari kebahagiaan untuk kita semua, hari kemenangan setelah satu bulan lamanya berpuasa. Alhamdulillah pada hari ini bisa menikmati hari raya untuk sekian kalinya. Drum. Ternyata masih diperbolehkan untuk takbir keliling. Support saya tadi dengan mengacungkan jempol atau ibu jari tanda merespon. Saat ini saya bergerak menuju ke persis flyover ini di Cibinong. Depan sana ada pertigaan dari arah Bogor dan juga arah Cikarang. Beginilah suasana malam jelang takbiran di Cibinong. Pukul 8 ini semakin ramai, semakin padat harusnya dari arah Jakarta. Ini penerapan PSBB, himbauan dari petugas kepolisian untuk menggunakan masker. Ini saya berada di pertigaan arah Citarap, persis di PPS Ketupat Lodaya 2020, Kapolres Bogor, Pospam Cibinong. Bergeser lagi ke arah Putaran Citarap. Ini tepatnya di Jalan Mayor Roking, putaran pertama dari Cibinong. Ini sangat ramai dan lumayan parah macetnya dari arah Cibinong menuju Citarap maupun sebaliknya dari Citarap ke Cibinong Bogor. Saat ini pukul 9:05. Saat ini saya berada tepat di pertigaan Simpang Cibinong. Ini saya ada di dari arah Bogor, saya ada di sisi kiri. Ini terpantau dari arah Citarap. Sangat ketat untuk pemberlakuan PSBB yang diterapkan di Bogor, Kota Bogor. Jadi bagi pengendara yang tidak menggunakan masker maupun helm, dikasih himbauan untuk menepi. Dan bila membawa masker tapi tidak digunakan, untuk segera digunakan. Ini ada petugas yang berjaga dari kepolisian Polres Bogor, juga Satpol PP. Saat ini pukul 9 atau pukul 21. Dari arah Citarap menuju ke Jakarta sudah diperbolehkan untuk langsung belok ke arah kanan.
langsung mengambil jalur utama Jalan Raya Jakarta Bogor guna mengurai kemacetan panjang yang menumpuk dari arah Citerap menuju Bogor ataupun Jakarta. Terpantau sangat ramai sekali dan sangat padat sekali lalu lintas di malam hari ini. Dan petugas yang berjaga ini semakin dikerahkan atau semakin banyak untuk membantu arus kemacetan yang terjadi pada malam hari ini. Dan saat ini pun sudah dibuka juga untuk arah Jakarta menuju ke Bogor. Jadi yang sejak awal tadi diarahkan ke kiri, putar di putaran pertama dari arah Cibinong. Tapi saat ini sudah dibuka, baru saja dibuka langsung menuju ke Bogor tanpa harus memutar ke arah kiri atau arah Citerap. Baik teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya laporkan dari Cibinong di malam hari raya. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang atau ingin melaksanakan perjalanan menuju kota Bogor ataupun kota-kota di daerah Bogor agar bisa mencari waktu yang pas atau tepat untuk menuju kota tujuan. Baik, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam mania, salam sejahtera untuk kita semua.